Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedar. Oke, seperti biasa, saya akan ngetes akurasi senapan angin. Ini senapan angin bocap efektron. Ini pesanan dari Bos Yanto di Kota Bandar Lampung. Oke, ini dari Bandar Lampung ya. Oke, kita coba akurasinya gimana. Oke, enggaknya kita saksikan bersama-sama. Ini di sana kosong. Nah, kita carikan tempat kosong, situ kosong. Oke, di sana ada satu lubang baru. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules ya, yang enak sekali untuk longreng-longreng. Tambahin. Oke, ternyata kurang ke bawahnya satu det ya. Kita tarik retikelnya. Oke, sambil setting. Kita buatkan lubang lagi ya sebelahnya. Oke, di sana ada satu lubang. Tambahin. Oke, belum ya. Tambahin. Oke, tambahin. Oke, masih belum satu lubang ya kawan. Kita tambahin. Oke, mantap, masih belum satu lubang ya kawan. Kita tambahin satu kali lagi. Oke, mantap, masih belum satu lubang di sana ya kawan. Dan untuk senapannya kita nyatakan lolos tes, dan ini barangnya. Nah, ini ya sesuai pesanan, ini efektron, ini menggunakan popor kayu jati hutan atau jati Belanda atau apa ya namanya, bahasa gaulnya itu apa ya, lupa saya. Oke, untuk chamber ini monoled dural seri 6. Untuk laras ini baja seamless, panjangnya 65 cm, alur 12, OD 13, dan sana perdamnya pun juga sudah terpasang. Ini manometernya ada di adaptor, ini ada di sebelah kiri. Untuk tempat pengisian ada di sebelah kanan ya. Tarikan seat lever, tempat cancel kongkangnya ini. Wah, ada varian rasanya ya kawan. Ini ada di kiri dan ada di kanan ya. Untuk cancel kongkangnya sendiri ada di sini ya. Ini ya cancel kongkang dan spare part cadangannya. Bila nanti suatu saat ada kebocoran, tinggal ganti saja untuk sealnya. Lambat laun, lambat waktu, pasti akan bocor ini senapan. Oke, lanjut untuk bonusannya dan pembeliannya ini apa saja. Nah, ini ya kawan, untuk bonusannya dulu ini ada magazine, terus peluru tes, gantungan peluru, STKS, tali sandang, ada spare part juga. Di sana perdamnya pun itu salah satu bonusannya. Dan pembeliannya ini ada apa aja? Pompa 800.000, ini pompa AGH 800.000, terus tripod. Nah, ini tripodnya harga 125. Wah, ini mimis Hercules 2 kaleng. Nah, ini mimisnya, ini 2 kaleng Hercules ya, tepat sekali cocoknya tadi pakai Hercules. Oke, ini pesananmu lengkap. Untuk bonus-bonusannya dan pembeliannya udah lengkap ya Pak Bos. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya kawan, untuk senapan pesanannya Bos Yanto. Nah, ini efektron semi CNC. Nah, ini untuk harganya ini cuma dibanderol Rp2.800.000 ini, dengan chamber monoled dan ketebalan ini 25 mili. Nah, untuk serombong ini OD 22. Nah, ini ada jarak 2 kemungkinan. Ini serombongnya OD 22, terus tabung ini 500 cc, dengan tipe yang Venom atau jenang atau bocap gitu ya kawan. Terus untuk laras ini laras baja seamless, panjangnya 65 cm, jadi untuk akurasinya, untuk longreng-longrengannya itu oke sekali untuk laras yang panjang gini ya. Laras pendek pun juga mantap, tinggal disesuaikan power dan lain-lainnya. Kalau untuk
apa laras kalau panjang itu power irit, power besar itu enak, akurasinya oke gitu. Oke, di sini ada setelan powernya juga, ini masih cukup lumayan banyak untuk setelan powernya. Ini tinggal diputar ya, seandainya enggak di hutan rada licin pakai ranting. Ini andaikan ranting ya kawan, diputar-putar gitu. Kalau dapat buruan hama roda empat gitu ya kawan. Terus untuk ini kalau mau sama teleskop seperti ini yang Markul ya kawan. Ini dengan tinggi relnya ini pendek ya, jadi enak dia untuk jarak-jarak itu dia nggak terlalu naik turunin dot ya. Terus untuk popor, nah ini popornya kelihatan putih gini. Ini popor kayu jati hutan atau jati londo atau apa itu namanya, lupa saya yang satunya lagi. Ini ada banyak sekali namanya ya. Terus untuk tarikannya ini sudah pakai seat lever, jadi dia lebih enteng ya, enggak lebih enteng sih, enteng sekali. Ini walaupun nanti dikasih permujumi ini tetap enteng karena tarikannya gini, bukan yang tipe grendel. Kalau yang tipe grendel itu kalau dikasih per yang agak keras itu ya cukup lumayan berat. Enakan pakai yang seat lever gitu ya kawan. Oke, terus untuk trigger, nah ini trigger ini menggunakan trigger mat ya kawan, jadi untuk sensitifnya itu sensitif banget, gampang meledos. Gimana ya, tensinya itu langsung set kan, gini enak sekali. Nah, enak enteng gitu. Ini ada setelannya juga, kalau mau nggak single bacok ya tinggal di setelin. Ini bagi para pemula itu biasanya nggak tahu kalau trigger ini, kalau seandainya dia ditarik gini nggak bisa nyantol, nah itu setelan triggernya dikendorin sedikit, diputar ke mana ya, ke kiri. Nah, ini di depan trigger ya kawan. Ya nanti kalau udah order silakan dicek untuk yang trigger ini. Nah ini ada setelannya, kalau di kongkang kok nggak mau nyangkut itu tinggal dikendorin. Kalau di kongkang udah nyangkut terus nggak bisa diledakan, nggak bisa dibuat nembak, nggak bisa seperti ini. Nah itu tinggal dikencengin dikit untuk setelan powernya, jadi nggak perlu khawatir. Dan jangan memvonis senapannya rusak, karena itu bukan rusak ya kawan, itu cuman setelannya kurang pas gitu. Dan kalau setelannya gampang rubah, itu tinggal ditetesin lem Korea atau di sini nyebutnya lem Altego gitu ya kawan. Oke, terus untuk pembeliannya ini bonusannya dulu deh. Ini ada magazine, ini apa isi 14 round. Terus di sana perdamnya super senyap merek OK Ultimate OD38, jadi untuk suara senyap sekali. Terus ini ada STKS ini baru ya kawan, perdana hari ini. Ini dari CV AHS Outdoor, surat tanda kepemilikan senapan angin atau bisa disingkat dengan STKS. Ini nanti tinggal diisi nama, alamat gitu ya kawan, tinggal sesuaikan. Ini STKS-nya. Terus ini dapat spare part cadangannya juga. Ini ada valve, terus apa ini namanya, seal O-ring gitu ya, di sini nyebutnya. Terus ada cancel kongkang. Nah ini gunanya untuk apa, untuk mengganti bila nanti suatu saat ada kebocoran di senapannya, pastinya nanti senapannya akan bocor ya. Oke, terus ini ada peluru tes isi 15 butir kalau nggak salah atau 20. Terus ini ada gantungan peluru, terus ada apa ini namanya, tali sandang untuk nyandang senapan ya, sini itu loh gitu. Terus ini ada pembelian, ada tripod. Nah, ini tripod yang panjangnya berapa senti, 110 cm. Nah, ini 110 cm, jadi 1 meter lebih 10 cm. Oke, untuk ini berapa, 0,45. Oh, anunya kawan, beratnya ininya, madik.
Itu ini juga bisa buat handphone ya kawan. Jadi kalau gimana ya, kalau udah bosan main senapan ya untuk tripodin handphone ya, untuk taruh handphone buat ngerekam gitu. Terus ini ada pompanya. Nah, pompa ini harus kita cek ya kawan, cek dalemannya. Ini mini couplernya oke atau enggak kalau colokin ke sini. Nah, ini di gini kan, terus colok. Nah, gitu ya kawan, rada maksa dikit karena ini barang baru ya. Oke, ini bisa dipakai. Kalau sampai sana jangan bilang nggak bisa dipakai ya. Ini bisa ya, rada, nah, gitu ya, ditarik nggak bisa. Oke, seperti itu ya kawan, untuk tes akurasi dan sedikit penjelasan dari saya. Saya Mas Teguh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor.